semua. Jadi pada hari ni saya nak ajar anda semua cara untuk edit website di iOS 10. Jadi maksud saya ialah kita pergi, contohnya kita pergi ke Wikipedia, kita type sesuatu, contohnya kita type Bill Gates. Jadi sebagai contoh lah. Okay, jadi ni dah ada tulis tentang info Bill Gates. Jadi macam mana kita nak tukar sesuatu di website kepada sesuatu yang lain. Contohnya kita edit nama dia daripada ni ke nama kita, born the, masa tarikh lahir kita ke apa kan. Jadi first kali anda perlu pergi ke App Store, search page, dan dia akan keluar sebuah aplikasi bernama Edit Any Site. Jadi kemudian, dan app ini dibuat daripada Apps for Life. Jadi jika anda sudah install, anda tekan open dan type je lah apa yang anda nak. Contohnya macam Wikipedia, dia akan keluar di situ. Kita search, kita tekan Wikipedia dan dia akan keluar lah. Jadi kemudian kita type apa kita nak, contohnya kita type Bill Gates macam yang tadi. Bill Gates. Mungkin anda lihat di sini skrin dia kecil sebab mungkin saya tengah record. Jadi kecil sebab sebenarnya dia besar, tak ada ruang apa semua ni, dia ke bawah. Jadi okay, kita sambung. Cara untuk edit, kita tekan edit di sini bawah, kita tekan dismiss, kita tekan di sini. Okay, sekarang ni kita tekan, kita tulis nama kita. Dan Farihin sebagai contoh, tulislah Aldan dan saja. Okay, dah type. Okay, born nama, entah lah. Okay, save. Dan ini kita tak jadi lah, sebagai ini untuk video saja. Jadi kalau anda nak edit apa semua, anda edit lah sendiri, saya tak kisah. Kita boleh edit, kita tukar nama dia. Print. Okay, jadi anda boleh tukar apa-apa saja yang anda nak menggunakan aplikasi ini. Jadi saya dapati bahawa aplikasi ini tidak ada di iOS 11, iOS 11. Mungkin ianya hanya untuk iOS 10 ke bawah. Jadi anda cubalah sendiri. Okay, jadi untuk Android saya akan ajar di next video. Jadi itu sahaja daripada saya. Pastikan anda install aplikasi ini. Dan itu sahaja daripada saya. Bye.